Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Mensa Ayu Ting Ting, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Bagaimana aktivitas kalian di pagi hari ini? Kembali lagi saya hadir menyuguhkan kabar-kabar terbaru tentunya dari seputaran Ayu Ting Ting. Kabar tersebut datangnya dari sang pujian hatinya ya, Babang Tampan dari India. Sebagaimana ada sebuah keterangan di YouTube tabloid Bintang.com bahwa sang Arjuna akan segera datang ke Indonesia menemui para fansnya. Wah, tentunya ini kabar yang sangat luar biasa ya. Kabar yang ditunggu-tunggu buat kita para fans Asia. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat. Di sini ada sahabat kita yang bernama Ibu Sumarni 6089, kata dia, "Tuh si abang mau ke Indo, cepetan ya, si Neng udah kangen berat sama yayangnya. Dah lama gak ketemu, jangan lama-lama, semua udah kangen kebersamaan Asya ya, Bunda Asyik. Si Neng akan bahagia banget nih, juga mama udah kangen si abang yang suka gokil ya." Lalu akun yang lain yang bernama Pita Jupita juga, kata dia, "Semoga dimudahkan dan disegerakan, aku aja dah kangen apalagi si Neng Depok." Kemudian Satya 75, "Alhamdulillah ya say, amin amin ya robbal alamin." Nah itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang turut berbahagia dan turut gembira atas kabar akan kedatangan Syahir Syekh ke Indonesia. Marilah para sahabat, kita doakan ya, semoga itu semua segera terlaksana dan mudah-mudahan si Babang Tampan dari India segera bertemu dengan Ayu Ting Ting. Ini dulu kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.